Ya. Mau nyari penyakit nih tukang bolu. Oh iya. Iya Pak Agung. Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas aja dari kenapa? Aman kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ustaz. Babe bos. Lu sengaja ngedek gua ya? Hah? Nantangin gua? Jadi begini bos, tadi kita itu... Ah, tadi kita apa? Hah? Cek. Kitanya termasuk saya kok. Saya kasih table bos. Udah buruan kan? Kamu gak apa-apa kan? Hampir saya belain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ming. Mak, Pak RT Dadang. Kenapa kamu jaga di sini? Disuruh Kemi? Iya, Mak. Keterlaluan dia. Tahu aja dia kalau saya mau ke sini. Panggil Yoyo. Coyoyonya baru aja keluar sama Tuti. Keluar? Iya, Mak. Kamtip, kamu jangan bohongin Mak Eros ya. Mak Eros ini sesepuh Ciraos, semua orang hormat sama dia. Jangan bohong kamu. Maaf, Pak RT Dadang. Cioyonya memang keluar. Diam kamu, Dang. Mak, saya ini belain emak. Ya, saya sebagai orang paling kaya di Ciraos, terpanggil untuk... Mak bilang diam. Yoyo kemana? Saya kurang tahu, Mak. Cioyonya tidak bilang. Mak, Cioyo pasti di dalam, Mak. Ngumpet dia. Tadi kan kita ke kantornya, dia tidak ada. Cioyo, keluar! Dut! Mak? Mak bilang diam. Eh, apa senyap? Ada yang lucu? Maaf, RT Dadang. Saya... Ming, kamu berani bohongin Mak. Kamu akan tahu akibatnya. Hmm. Saya tidak bohong, Mak. Ya. Dang, cabut. Ayo. Tunggu, tunggu. Apa Mak tadi? Cabut? Iya, kenapa? Cabut, cabut. Ayo, cabut. Cabut! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semakin menarik. Tadi CSI kesini. Sekarang, Mak Eros dan Pak RT Dadang. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Kenapa mereka begitu penasaran ingin bertemu dengan Cioyo? Sementara Tatang yang sejak tadi ditunggu tidak muncul juga. Teka-teki ini harus segera saya pecahkan. Maaf, Bu Guru. Bu dokter, kita bicarakan nanti saja setelah zuhur ya. Iya Pak Ustaz. Ya. Dulu, gue baru ketemu sama Ibu Yola. Ayah. Pak Ustaz mau ke musola bareng sama saya aja Pak Ustaz. Bentar dulu, Gum. Sebentar dong. Babe bos mau ke... Ceng. Apaan sih? Iya Pak Ustaz, kalau mau ke musola sama saya sekarang. Nanti dulu, Sarkum. Nanti dulu. Dulu apa lagi sih, Pak Ustaz? Sabeni mau bicara sama kamu. Oh, Sarkum. Tapi bosnya mau bicara dulu sama kamu.
Pak Ustadz, bagaimana kalau Pak Ustadz ke musolanya bareng sama saya? Ayo! Pak Ustadznya sama saya aja, apaan sih, Ceng? Nggak apa-apa, biar Pak Ustadz sama saya aja. Ceng, apa-apa, kita mau ngobrol dulu. Astagfirullah. Ayo, bos, duluan ya. Aduh! Tenang aja tuh, CS, tenang aja. Pak Ustadz, ayo! Alhamdulillah, menang! Menang! Bang Afif! Saya bukan kalah, tapi saya... Astagfirullahaladzim, yang elah. Pamat ini. Ini sebenarnya jam berapa ya sekarang? Kok belum pada keluar sekolah? Assalamualaikum, Kang Idoi. Waalaikumsalam, Mar Maria. Kamu mau apa ke sini, Mar? Kan Ai mau jemput Veronica, Kang Idoi. Kamu mah aneh, Mar. Masa saya jemput Veronica? Saya tuh jemput Jennifer atau Mar Maria. Ai, Ai yang jemput Veronica. Oh. Masih digembok, Mak. Mak juga lihat. Ya udah, saya jemput TB dulu ya. Ya udah sana. Mak juga malas naik motor sama kamu. Ya, ya ada juga saya malas, Mak, digocekin, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Bener ya, Tut? Jangan macem-macem. Iup, Mom. Ini Mama langsung pulang nih. Iup, Mom. Jangan ngambek-ngambek kamu jadi orang. Iup, Mom. Pokoknya, kusoy datang, jangan dicemberutin. Iup, Moms. Bener ya, Tut? Iup, Moms. Pokoknya jangan. Moms. Kan aku udah cium tangan, Moms. Berarti harusnya Moms sudah harus pulang, Moms. Kamu ngusir Mama? Enggak. Itu barusan kamu nyuruh Mama pulang? Nggak nyuruh, cuma bilang, Mom. Itu? Berarti kamu ngusir Mama? Moms, Moms kayak aku kalau lagi marah-marah ke opus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mom. Yang beli sedikit, Bi. Emang siapa yang ingin ngeborong lagi? Ica? Enggak, Bi. Jangan bohong kamu. Serius, Bi. Kang Syafi'i teh enggak borong. Mem? Iya, Bi. Kang Syafi'i enggak borong hari ini. Awas ya kalian berdua kalau bohong. Udah sana ke belakang. Iya, Bi. Gak mungkin banget Sapei gak ngeborong. Pasti Ice yang gak ngebolehin. Kamu dengar sendiri kan? Bibi teh pasti niatnya emang begitu. Ampun Ice sama Bibi, gak pernah ngertiin perasaan Ice. Iya, Cak. Sebenarnya teh, kamu sama Kang Sapei. Nen, udah Nen, kamu teh gak usah nanya itu dulu. Ice teh gak tahu harus jawab apa. Waalaikumsalam. Ma. Neng, tadi ketemu Veronica? Ketemu, Ma. Tadi Veronica dijemput sama Tante Marmaria. Terus Veronica ngomong apa lagi? Enggak ada, Ma. Enggak ngomongin soal... Bibi ganti baju dulu ya, Ma. Ya udah, habis itu sholat terus kita makan ya. Iya, Ma. Apain sih, Ma? Nanya Veronica. Pa, Veronica teh gitu-gitu juga. Kan adiknya Mama. Gak usah lah. Kasian atuh, Pa. Mama juga kasian sama Mama Entin. Papa yakin. Veronica seperti itu bukan karena diledekin teman-temannya, Ma. Maksudnya?
si tukang warung pasti. Udah mulai kejem sama Veronica, makanya dia pingin mamanya pulang. Siniin kunci motornya. Apalagi sih, kenapa kunci motor sih? Ini urusan Veronica, mah. Kalau papa masih pengen pegang kunci motor, jangan ngomong macam-macam soal Mama Entin. Tapi, mah. Mama Entin teh mamahnya mama. Apa sih orang lain dibelain mulu? Suaminya dizolimin. Siniin kunci motornya. Udah deh, gak usah dibahas deh. Ampun, papa mah.